Wujudkan kepedulian terhadap sesama di bulan suci Ramadan, DPC Partai Demokrat Trenggalek bersama anggota DPR RI, Edi Baskoro Yudhoyono atau Mas Ibas, bagi-bagikan takjil gratis, santuni anak yatim, hingga gelar buka bersama dengan para kader dan pengurus. Kegiatan ini digelar serentak bersama seluruh DPC Sedapil 7. Santunan anak yatim, bagi-bagi takjil dan buka bersama kader Partai Demokrat Trenggalek ini dilakukan pada pelaksanaan ibadah puasa ke-21. Santunan anak yatim piatu ini dilakukan di Pondok Pesantren Rodotul Aulad di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pugalan, Kabupaten Trenggalek. Sedikitnya ada 50 anak yatim yang menerima berkah santunan dari Mas Ibas dan Partai Demokrat. Kegiatan ini digelar serentak Sedapil 7 bareng Mas Ibas secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Pada waktu yang bersamaan juga digelar kegiatan bagi-bagi takjil di depan kantor DPC Partai Demokrat Trenggalek. Menanggapi kegiatan ini, Ketua DPC Partai Demokrat Trenggalek Mugianto menyampaikan, untuk takjil yang dibagi-bagikan kali ini ada sekitar 300 porsi. Untuk mempererat tali silaturahmi antar kader dan pengurus partai, DPC Demokrat Trenggalek juga gelar buka bersama di kantor DPC. Hari ini kita bersama Mas Ibas mengadakan juga pembagian takjil ya di kantor DPC dan kita bersama dengan para ketua-ketua PAC yang ada di Kabupaten Trenggalek. Untuk anak yatim sendiri yang disantuni hari ini ada berapa, Pak? Khusus di Kabupaten Trenggalek kurang lebih 50 orang anak. Jadi Mas Ibas hari ini serentak Sedapil 7 ya. Dari Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Magetan, Ngawi. Ada 5 kabupaten kota yang serentak mengadakan acara buka bersama, kemudian juga pembagian takjil dan juga santunan sembako kepada anak-anak yatim. Kalau takjilnya ada berapa, Pak, yang dibagikan? Ini tadi kita membagikan 300 takjil ya di kantor DPC. Mugianto juga menambahkan, ia turut berterima kasih terhadap Mas Ibas atas kepedulian terhadap masyarakat di dapilnya. Terlebih kepeduliannya ini tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja, namun sudah menjadi agenda rutin yang digelar di Kabupaten Trenggalek dan daerah lain Sedapil 7.